Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Ibu Bella Astilah syukur segalanya sudah selesai daripada malam saya berdoa. Ibu kepada pelakon dan penyanyi Bella Astilah iaitu Siti Zarina Astilah meluahkan rasa syukur selepas kemelut rumah tangga anaknya bersama penyanyi dan pelakon Singapura Alif Aziz telah pun selesai. Ketika ditemui, Siti Zarina berkata dia bersyukur kerana doanya agar kemelut ini berakhir dengan jalan terbaik dimakbulkan Allah. Alhamdulillah, dari malam tadi saya berdoa walaupun kita baru saja sampai dari Jakarta pagi tadi. Syukur semuanya sudah selesai, doa yang baik-baik itu sahaja. Siti berkata demikian ketika ditemui selepas Bella disahkan bercerai dengan Alif di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada Kamis. Ketika ditanya sekiranya ada ruang untuk Bella dan Alif berbaik, Siti enggan mengulas lanjut mengenai perkara itu. Ya Allah, yang itu no comment. Terdahulu, Alif atau nama sebenarnya Muhammad Alif Aziz membacakan lafaz cerai di hadapan Hakim Syari Wan Muhammad Najib Dewan Hanat bahawa saya ceraikan istri saya dengan talak satu mulai hari ini. Bella dilihat begitu tenang ketika lafaz cerai dibuat dan ibu kepada dua anak itu bersetuju untuk tidak menuntut muta'ah dan nafkah ada. Bella yang baru saja pulang dari Jakarta pada pagi Kamis diwakili Peguam Syari Azmi Muhammad Rais, manakala Alif pula atau nama sebenarnya Muhammad Alif Aziz diwakili Peguam Syari Abdul Hadi Muhammad Saleh. Sekadar info, kemelut rumah tangga Bella dan Alif bermula apabila penyanyi asal Singapura itu ditangkap haluat bersama aktris Ruhainis oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan di sebuah kondominium mewah Pavilion pada 9 Mac lalu. Bella kemudiannya membuat keputusan untuk memfailkan cerai terhadap suaminya di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan pada 4 hari kemudian. Walau bagaimanapun, sebutan pertama kes cerai itu terpaksa ditangguh susulan ketidakhadiran Alif yang terikat dengan penggemaran drama terjerat. Alif kemudiannya enggan melepaskan cerai pada sebutan kes kedua pada 4 April lalu di hadapan hakim di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Untuk rekod, Bella dan Alif mendirikan rumah tangga pada 9 September 2016 dan hasil perkawinan tersebut mereka dikaruniakan dua orang cahaya mata yaitu Muhammad Aiden Adrian dan Ara Adriana. Bella dan Alif juga pernah bercerai pada 16 Mei 2019 sebelum rujuk semula dalam tempo edah. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.